Pemirsa, polisi mengkaji aksi tolak rapid dan swab test di Bali. Aksi itu diikuti musisi Jerings tanpa protokol kesehatan. Jika nanti adanya sebuah pelanggaran, maka pihak kepolisian akan menindak Jerings. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Awi Setiono mengatakan, pihaknya akan mengkaji aksi tolak rapid dan swab test di Bali pada minggu lalu. Menurutnya, setiap daerah, baik tingkat provinsi, kota, atau kabupaten, telah memiliki peraturan daerah terkait COVID-19. Untuk itu, Polri akan melakukan pendalaman terkait peraturan-peraturan daerah tersebut. Jika nantinya ditemukan pelanggaran, maka pihak kepolisian akan melakukan tindakan. Untuk itu, Mabes Polri bekerja sama dengan Polda Bali terkait aksi tersebut. Kan aja itu kan pendapat masing-masing orang. Negara-negara yang bebas bisa menyatakan pendapatnya demikian. Tentunya polisi kan bekerja secara profesional. Kita tidak perlu dalam artian karena tantangan atau tidak tantangan, bukan. Kita bekerja berdasarkan aturan hukum yang ada. Kalau memang ada pelanggaran hukumnya, tentunya nanti kan wilayahan yang berhak untuk menyidik, tentunya kita akan melakukan penyidikan sesuai dengan pelanggaran-pelanggarannya. Dan tentu kembali konstruksi hukumnya, apa pelanggaran itu ada diatur enggak di dalam peraturan daerah.